Cerita Hantu India Naleba. Masyarakat India yang kaya akan budaya juga memiliki banyak cerita tentang makhluk mistis. Cerita tahayul itu pun mirip-mirip dengan cerita horor di Indonesia. Bedanya paling-paling karena faktor geografis dan demografisnya saja. Seperti cerita mistis kampung biasa ya, legenda urban ini pun sebenarnya jauh dari kata menyeramkan. Dan bahkan sangat konyol. Itulah mengapa industri film India jarang sekali mengangkat cerita horor dalam produksinya. Namun di tahun 2018 ini, Bollywood menayangkan film dengan judul Stree. Dan film ini mendapatkan rating yang cukup bagus dari IMDb. Membuat film berdurasi 3 jam ini cukup layak untuk ditonton. Nah, video kami kali ini akan membahas sisi kelucuan dan kekonyolan, bahkan hal yang aneh dari film itu. Let's check it out. Cerita sebenarnya dari film itu diambil dari legenda hantu Naleba. Cerita ini berasal dari tahun 1990-an. Dulu, tersebarlah kabar tentang berkeliarannya penyihir yang hobinya mengunjungi rumah-rumah secara acak di Karnataka pada malam hari. Sambil mengetuk pintu, sosok itu akan memanggil penghuni rumah dengan suara yang familiar bagi mereka. Misalnya suara kerabat atau yang paling sering suara ibu mereka. Hal itu tentu membuat orang rumah tak curiga. Ketika mereka membukakan pintu, maka mereka akan diculik oleh penyihir dan tak pernah kembali. Itulah sebabnya, jika malam tiba, semua orang harus menutup pintu rumah. Dan yang lucunya, yang diculik adalah laki-laki dengan meninggalkan pakaiannya, mulai dari jaket, baju, sampai sempaknya. Para pria pun dilarang keluar sendirian jika hari gelap. Kematian misterius oleh seorang penyihir yang misterius. Legenda ini pun jadi viral. Masyarakat menjadi panik, kampung mengalami krisis, tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian muncullah solusi yang sangat aneh. Tak aneh cerita hantu tersebut. Mereka mencoba menulis kata Naleba di bagian luar rumah mereka. Biasanya di dinding dan di pintu rumah. Eits, nulisnya gak sembarangan loh. Harus dengan tinta merah yang terbuat dari tulang kelelawar dicampur kencing gagak putih. Susah juga ini. Tak heran tahayul ini pun dijadikan bisnis. Tukang tulis Naleba. Nulisnya harus tebal ya. Jangan sampai tulisannya tak terbaca. Dan jangan dikencingin juga. Bisa bahaya, akan ada korban jiwa. Ternyata arti dari kata Naleba adalah datang lagi besok. Penduduknya percaya penyihir yang datang akan membaca tulisan tersebut dan berbalik arah untuk datang esok harinya. Konyolnya, penyihirnya patuh dengan tulisan tersebut. Artinya, selama besok tulisan itu masih ada, maka penyihir itu akan datang esok harinya lagi. Itu artinya selamanya. 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 Gitu terus sampai kiamat. Lagian, kenapa sih tulisannya nggak diganti aja? Jangan datang lagi. Zina! Zina! Film Stree ini mengembangkan cerita hantu tersebut. Nama hantunya bukan Naleba, tapi Stree. Mengisahkan tentang hantu Stree yang selalu berkeliaran saat malam festival agama di Chandri. Stree juga membawa kabur para lelaki di malam festival itu dan hanya meninggalkan baju mereka. Awalnya,
Stre akan memanggil nama laki-laki itu 3 kali. Dan ketika dia menoleh, maka hilanglah laki-laki itu bersama Stre. Satu-satunya cara untuk menangkal Stre adalah menuliskan di setiap tembok-tembok rumah di Chandere. Kenapa ya sang hantu maunya menculik laki-laki? Karena dia adalah mantan pelacur yang sangat cantik. Semua pria terpikat olehnya. Namun sang pelacur hanya mencintai seorang pria. Pria itu mencintai jiwanya, bukan tubuhnya. Cinta sejati. Mereka pun akhirnya memutuskan menikah. Pria lain pun cemburu dan mereka membunuh keduanya pada malam pernikahan. Tragis. Sampai sekarang diyakini bahwa roh pelacur tersebut akan terus menculik laki-laki yang ia jumpai, menatap mata korbannya, mencari pandangan cinta sejatinya. Hanya satu orang laki-laki yang tak diculiknya. Siapa dia? Dia adalah Vicky, pemain utama dari film ini. Mengapa dia tidak diculik? Menurut seorang penulis sejarah kampung tersebut, karena Vicky adalah pria yang memiliki pandangan cinta berkulit coklat, hidung mancung, bertingkah seperti raja, lahir dari pelukan pohon oak, anak tunggal, seniman sejati, dan putra dari seorang pelacur. Ciri-ciri yang sulit ditemukan, tapi memang kebetulan banget. Artinya, Vicky adalah pahlawan kampung, satu-satunya pria yang bisa mendekati dan membunuh si hantu. Singkat cerita, Vicky merasa kasihan dengan si hantu dan memutuskan tidak jadi membunuh Stre dan hanya memotong kepangnya, sekedar melemahkannya. Akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan pemuda-pemuda yang selama ini diculik oleh Stre. Sejak saat itu, dibuatlah monumen patung Stre untuk menghormatinya dan mengganti tulisan Stre besok datang lagi dengan kalimat Stre pelindung kami. Alih-alih pelajaran yang diambil dari film ini agar kita menghormati kaum wanita, ternyata banyak adegan mulai dari tarian, lirik, musik, dan skemanya malah merendahkan wanita. Bagaimana menurut Anda?